Di tengah upaya pemerintah menekan angka penularan virus corona, tenaga medis hingga kini masih terus berusaha merawat pasien positif COVID-19. Mereka pun masih membutuhkan alat pelindung diri yang semakin hari semakin meningkat kebutuhannya. Penyaluran bantuan secara parsial kembali dikirimkan MNC Peduli ke Rumah Sakit Hermina Podomoro Sunter. Bantuan berupa 10.000 masker bedah ini diharapkan dapat membantu tenaga medis di rumah sakit ini dalam menangani para pasiennya, termasuk yang positif COVID-19. Apalagi kebutuhan masker terus meningkat seiring makin bertambahnya pasien positif corona. Terima kasih kami ucapkan untuk MNC Peduli yang telah memberikan donasi kepada kami yang memang yang diberikan memang sangat kami perlukan untuk tenaga medis kami yang memang membutuhkan alat pelindung diri. Selain mendukung aktivitas tim medis, MNC Peduli juga menyalurkan bantuan ke masyarakat. Pembagian paket sembako dan kebutuhan lainnya diharapkan bisa membantu masyarakat menghadapi situasi sulit saat mewabahnya virus corona. Tentunya kami akan terus melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini, dan saat ini kami juga dalam proses penggalangan dana dengan masyarakat. Harapannya tentu masyarakat Indonesia juga tergerak untuk ikut serta. Kita nggak lihat amount donasinya berapa ya, tapi kalau kita gotong royong sama-sama, kita bisa saling membantu. Bersama MNC Peduli, mari kita berdonasi untuk membantu sesama dalam upaya mencegah penularan virus corona dan dampaknya bagi masyarakat kecil. Tim iNews melaporkan.